Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita tengok pula apa untuk Bitcoin. Okey, untuk Bitcoin. So kita tengok dekat chart hari ini untuk 1 hour kita tengok prediction kita untuk minggu depan. Dan so hari ini based on 8 Oktober 2022 kita tengok market hari ini. So walaupun market tutup, kita tengok pada chart apakah minggu depan macam mana. Okay, based pada sini kita tengok pada swing, kita punya tengok kita punya swing, kemungkinan apa akan berlaku penurunan dulu. So dekat stagnan dekat bawah sini, lepas tu akan berlaku kenaikan kembali. So based pada chart sini kita tengok boleh indikator swing 2 ini, kemungkinan ini memang tengah strong untuk apa berlaku penurunan. Setelah berlaku penurunan, dia akan berlaku kenaikan kembali kita swing. So lebih dari sini dia akan tunjuk macam ni, dia akan terus naik balik. So dijangka macam tu untuk minggu depan. So kita tengok minggu depan macam mana kan, prediction ini adakah betul kan. So semoga bermanfaat. Sila tekan butang share, like, and sila komen apa-apa yang jika ingin apa-apa topik yang kita boleh bantu, kita boleh share sama-sama untuk consider market, sama-sama profit. Okay, sekian, terima kasih.